Unite Move kembali dari Umbreon. Banjir Unite Move saja kawan-kawan. Dan seperti kita lihat pertempuran terjadi di lini bawah. Satu persatu teman-teman dari Onyx Rise gugur. Tim Sacred Key melawan Onyx Rise kawan-kawannya. Let's go, let's go, let's go. Dan langsung saja di lane bawah. Oh my god. Ada sedikit technical issue. Yap. Di lane bawah diisi oleh Cramorant ya. Oh, lane tengah Cramorant, sedangkan lane bawah diisi oleh Leveon dan juga Umbreon. Dan di lane atas sebenarnya ada Flappable dan juga Mimikyu yang akan dihadapi oleh teman-teman dari tim Sacred Key. Setelah ada Mimikyu dan juga Mr. Mime untuk lane atas, Zoroark selalu akan ada di tengah ya, sedangkan Sylveon dan juga Umbreon mengisi lane Trevenant mengisi lane bawah. Waduh, informasinya saya berantem, saya gugup pak ya, gugup nih, gugup ya. Melihat partai final malah jadi gugup kawan-kawan. Oh, Clefable berhasil mendapatkan Mr. Mime di sana. Dan ada Zoroark sudah mulai. Kita akan lihat sudah mulai menunggu waktu. Cramorant, ada Clefable dan juga Blaziken. Dan apakah Zoroark mendapatkan, ada Leveon. Empat pemain dan langsung saja ada war yang terjadi di sana. Dipukul mundur, sangat sulit banget ya, sangat sulit untuk dipercaya bahwa berhasil menahan tim Onyx Rise untuk tidak bisa mendapatkan lane atas seperti di game-game sebelumnya. Kalian saja di sana satu sama untuk sejauh ini. Kita akan coba lihat kondisi di bawah, ada Trevenant yang berhadapan dengan Umbreon. Masukin bola sedikit demi sedikit. Sejauh ini teman-teman Onyx Rise sudah mengantongi 54 pokeball, 59 pokeball, sedangkan teman-teman dari tim Sacred Key 8 pokeball saja kawan-kawan ya. Dan kita akan cek posisi di atas, ada Mimikyu, Mr. Mime dan juga Zoroark kawan-kawan. Oh my goodness, Zoroark berhasil mendapatkan Blaziken. Dan ada Cramorant di sana, ada Clefable, ada Leveon. Berhasil didapatkan oleh Leveon kawan-kawan. Oh, sulit banget mencoba memukul mundur dari Leveon tim Sacred Key. Oke, diberikan status palsu. Ngasih enggak ya, coba nyicil terus. Tim Onyx sepertinya terus mengubah bola sedikit demi sedikit. Sedikit mengubah gaya permainan. Didapatkan saja Mimikyu. Dua kill saja kawan-kawan. Oh my. Tiga kill didapatkan. 88. Sejauh ini gaya permainan Onyx Rise sedikit jauh lebih agresif dari game-game sebelumnya. Dimana selain untuk terus maju, tapi juga untuk mengumpulkan bola demi bola yang biasanya dikumpulin dulu, tapi kali ini tidak. Dan seperti teman-teman tim Sacred Key mencoba untuk mengambil Reggie Ice untuk bisa menambahkan status mereka. Di game kedua ini Onyx Rise jauh lebih agresif dari sebelumnya. Diganggu saja oleh, oh my god, berhasil didapatkan. Unite Move saja. Oh my goodness, pertukaran kill terjadi di sana. Dipukul mundur. Oh my lord. Menunggu waktu. Apakah akan mulai? Oh, satu gold zone ternyata sudah hancur di atas ya kawan-kawan. Dan kita fokus ke bawah terlebih dahulu. Oh my lord. Unite Move saja dari Mimikyu tadi sepertinya. Oh, dua gold zone telah dihancurkan. Sangat cepat permainan yang dilakukan oleh Onyx Rise di game ketiga ini kawan-kawan ya. Oke, Trevenant. Oh my god, Mimikyu mendapatkan kill kembali. Dan sepertinya, oke, kita akan melihat Umbreon, Cramorant. Terjadi
pertempuran di lini tengah sepertinya. Dan Zoroark dengan sangat mudah memasukkan 40 pokeballnya dan kabur saja, dihentikan langkahnya oleh, oh my lord, sayang Umbreon tidak dapat menghentikan langkah dari Zoroark, kawan-kawan ya. Dan ada Trevenant yang seperti kita tahu bahwa keras sekali Trevenant. Unite move dari Trevenant. Unite move kembali dari Umbreon. Banjir unite move saja, kawan-kawan. Dan seperti kita lihat pertempuran terjadi di lini bawah. Satu persatu teman-teman dari Onyx Rise gugur. Dan menjadikan kesempatan dan oh hampir saja Mr. Mime menjadi korban selanjutnya tim Secret Key. Terjadi pertempuran di lini bawah. Memulai masukkan bola tapi masih ada Trevenant yang sudah kembali dari tidurnya di sana. Mencoba masukkan bola. Sedikit demi sedikit tumbang saja. Ada Blaziken di sana. Zoroark, oh my god, Mr. Mime. Umbreon. Keras sekali. Cepat sekali kembalinya teman-teman Onyx Rise untuk mengatur rotasi dan mengembalikan posisinya. Yang tadinya sudah mulai berantakan formasinya, tapi Onyx Rise dengan tenang bisa mengembalikan kondisi sebagaimana mestinya, kawan-kawannya. Dan ada Mimikyu. Oh, diam-diam Onyx Rise mendapatkan Regirock ya. Registeel di bawah ya. Oh my god, Zoroark pura-pura menjadi Blaziken yang dimana Blazikennya ada di sana. Blaziken mencoba untuk menunggu, kawan-kawan. Seperti ya, dia tahu ada orang di sana. Ada Trevenant yang juga menunggu teman-teman dari Onyx Rise kali ini. Mencari timing yang tepat, mencari informasi terlebih dahulu di mana tim Secret Key, kawan-kawan ya. Oke, belum terjadi apa-apa dan Mr. Mime apakah berusaha mengambil Regieleki? Oke, belum terjadi apa-apa dan ternyata memutuskan untuk mundur, kawan-kawan. Dan ada pertempuran di sana, Cramorant, poin yang cukup jauh di game ketiga ini. Alright, baby. Boom, 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 boom. Laughable. Yang. Ada Liveon. Apakah akan dikontes? Sepertinya Zoroark juga sudah menunggu di atas sana. Yang sedang mengambil Regieleki. Tidak ada yang mengganggu. Dan sepertinya teman-teman Onyx akan mulai menekan permainan dari tim Secret Key. 20 detik menuju Rayquaza dan ini adalah final stretch yang sangat-sangat menegangkan di 2 menit terakhir. Oh my god, saling menunggu 4 detik dan sepertinya teman-teman Onyx Rise menjaga Rayquaza dengan cukup baik. Dan oh, diam-diam Trevenant memasukkan pokeball saja dengan double scoring. Dan kita akan lihat strategi apa yang digunakan 2 menit terakhir. Oh, ada kendala kah? Blaziken berdiam diri tanpa bergerak. Ada apa ini teman-teman? Masih menunggu timing. Ada Zoroark. Zoroark tanpa penjagaan mencoba memasukkan bola. Tidak ada yang menjaga dan oh, masuk saja kawan-kawan. What a goal, 100 poin tambahan untuk teman-teman dari Onyx Rise. Oh my goodness, kawan-kawan ya. Oke, pertempuran terjadi mulai. Satu demi satu unite move dikeluarkan Trevenant dan juga Clefable dari Mimikyu. Oh, satu demi satu pemain tim Secret Key tumbang dan menjadikan Onyx Rise leluasa untuk mendapatkan Rayquaza di game ketiga. Dan Liveon menjadi pemain terakhir yang tumbang dari teman-teman tim Secret Key dan berhasil mendapatkan Rayquaza untuk Onyx Rise dan mulai maju tak gentar tanpa halangan, kawan-kawannya. Sangat-sangat agresif sekali di game ketiga ini untuk teman-teman Onyx Rise. Selain terus maju,
Unite move dari Umbreon, tentunya untuk mendapatkan poin demi poin kawan-kawannya. What a goal! Perbedaan yang sangat-sangat jauh yang harus bisa dikejar dalam waktu 20 detik oleh teman-teman tim Secret Key kawan-kawannya. Dan sangat-sangat keras sekali The Leveon. 10 detik di game ketiga yang dimenangkan oleh teman-teman dari Onyx Rise kawan-kawan. Prit-prit, time's up kawan-kawan. Oh my lord. Dan ya, poin kedua ya didapatkan oleh teman-teman Onyx Rise dengan perbedaan skor yang terbilang sangat jauh kawan-kawannya. Dan congratulations tentunya. Hai buddy, buat kawan-kawan yang mau top up game-game favorit kalian seperti Zone Zero, Pokemon Unite, Genshin Impact, dan lain-lain, tentu saja di 2C tempatnya. Di 2C adalah tempat top up legal, murah, aman, dan terpercaya. Anti-Manage Club, Anti-Ban, Testimonia juga banyak banget. So di 2C tempat top up rekomendasiku. Proses cepat dan caranya juga gampang banget. Untuk Pokemon Unite masih via login, jadi caranya tinggal masukkan data game menggunakan akun Nintendo atau Google kalian di sini. Setelah itu kalian pilih Ion Gems. Masukkan nomor WhatsApp kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran, lalu jangan lupa gunakan kode promo Dilan di 2C untuk mendapatkan potongan harga. Untuk opsi pembayarannya juga banyak banget, dan setelah itu kawan-kawan tinggal order sekarang. Jadi tunggu apa lagi, top up sekarang di 2C, link pembelian dan kode promonya kawan-kawan bisa cek di deskripsi. Living life, every day.